menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh insya Allah berlangsung. Pak, ini kegiatan kita apa nih hari ini? Ini Korpri Kabupaten Serdang membagi sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Ada terbentuk 13 tim untuk 22 kecamatan. Jumlah sembako yang kita bagikan ini sebanyak 4.000. 3.000 ke masyarakat umum, 1.000 ke kalangan dinas pendidikan. Siapa kalangan dinas pendidikan? Penjaga sekolah, kantin sekolah, guru honor, kebersihan sekolah, gitu ya. Saat ini kami tim sudah menyebar ke semua kecamatan yang dipimpin oleh para pimpinan KPD. Sama saya hari ini ada kepala dinas PMD, kepala dinas KD, pendidikan dan kepala bagian perekonomian. Ini selain hari ini, kapan lagi akan direncanakan? Direncanakan Korpri Kabupaten Serdang akan membagikan 3 kali. Karena sumber dana ini adalah tunjangan penghasilan pegawai ASN. Kami minta sumbangannya dikumpulkan. Jadi ada 3 kali. Jadi 2 kali lagi ke depan kami akan ada bantuan kepada masyarakat. Satu lagi nih, Ibu dapat terima bantuan? Enggak pernah, Pak. Iya, ya, ini pernah nih. Beras apa itu? Kasih ini. Kasih Bu. Ini satu. Ah, ini Bu. Nah, kita mulai kan ya, Pak. Coba ya. Mana lagi? Yuk, itu.